dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan sambung pembelajaran kita, iaitu penolakan pecahan. Okey, untuk penolakan pecahan, sama macam penambahan, cikgu akan tunjukkan contoh bagi tiga situasi, iaitu situasi pertama, situasi di mana penyebutnya sama. Seterusnya, situasi apabila penyebut tidak sama. Dan akhir sekali, situasi yang melibatkan nombor bercampur. Okey, kita pergi kepada penyebut sama. Okey, 6 per 7 tolak 2 per 7. Bagi soalan ini, cikgu rasa cikgu tak payah nak jelaskan panjang lebarlah. Sebab semua sedia maklum, untuk tambah dan tolak apabila penyebutnya sama, salin balik soalan itu. Salin balik soalan tapi gunakan sekali sahaja penyebut ya, 7 ni. Macam contoh dalam soalan 7, tulis sekali sahaja supaya kamu tak buat pula 7 tolak 7. Lepas tu letak 4 per sifar. Lepas tu kira macam biasa, 6 tolak 2, jawapannya 4 per 7. Selesai masalah. Cikgu rasa kalau penyebut sama memang tak ada masalah. Jadi fokus kita kepada penyebut tidak sama. Okey, jadi untuk dan seterusnya untuk nombor bercampur ni, cikgu bagi soalan special sikit. Kita gunakan nombor bulat dan cikgu akan ceritakan macam mana kita nak selesaikan soalan seperti ini. Okey, kita pergi kepada penyebut tidak sama. Okey, salin semula soalan. Salin semula soalan. 1 per 2 tolak 1 per 5. Jadi kalau ikut contoh dalam video penambahan pecahan, kita cari nombor paling kecil untuk penyebut. Dalam soalan ini nombor 2, kemudian kita rujuk dalam magic box. Dalam magic box, boleh tak 2 ni darab jadi 5? Akan tetapi bila kita cari, memang tak jumpa. 2 darab macam mana sekalipun tidak akan jadi 5. Maka dalam kes seperti ini, kalau tak jumpa dalam magic box, kita buat darab silang. 2 darab dengan 5. Sebab kawan dia dekat sebelah ni 5. Dan 5 pula didarabkan dengan 2. Sebab kawan di sebelah kiri ni 2. Kita darab si silang. 5. Kita silang macam ni. 2. Kita silang macam ni. Jadi ingat, kalau kita darab penyebut, pengangka pun perlu didarab sekali supaya nilai pecahan tetap sama untuk mendapatkan pecahan setara. Okey, jadi kita dapat, kita dah selesaikan 1 darab 5, 2 darab 5, kita dapat 5 per 10 dan kita dapat 2 per 10. Jadi bila penyebut dah sama, jadi kerja dah mudah lah. Jadi salin balik supaya tidak keliru. 5 tolak 2, kita dapat 3 per 10. Dan sekarang ini sila semak dalam magic box 3 per 10. Ada ke tidak? Ada ke tidak pecahan ini dalam bentuk yang termudah 3 per 10? Tapi bila disemak, tidak ada. Maka inilah jawapan dia. Seterusnya kita pergi kepada nombor bercampur. Nombor bercampur 4 tolak 2 per 3. Cikgu nak bagi special attention lah dekat soalan ini. Jadi 4 ini, cikgu pecahkan 4 ini, dipecahkan menjadi 3 tambah 1. Okey. Kenapa cikgu pecahkan? Okey, cikgu jelaskan. Supaya 1 ini kita boleh tukar jadi pecahan. Sama ada pecahan 5 per 5 kah, 3 per 3 kah, apa-apa pecahan, bila pengangka dan penyebutnya sama, nilainya ialah 1. Apa-apa pecahan, 100 per 100 kah, 1000 per 1000 kah, nilai dia mesti 1. Dia akan sama dengan 1. Okey, jadi dalam kes ini, bila 1 ni kita boleh ubah menjadi apa-apa sahaja pecahan, jadi sudah semestinya kita akan ubah menjadi pecahan yang penyebutnya 3. Kerana dalam soalan tolak 2 per 3, penyebutnya 3. Jadi kita nak penyebut dia sama supaya kita boleh tolak. Okay, jadi kita pilih 3 per 3. Jadi salin balik semua benda ni. Salin balik semua ini. Disalin balik. Cuma bezanya 1 ni
Kita sekarang dah tukar jadi 3 per 3. Cikgu harap kamu nampak ni. Semua soalan ini, 3 tambah 1 tolak 2 per 3 ini disalin semula. Tetapi, nombor 1 ditukarkan kepada 3 per 3. Kalau kamu tanya dengan cikgu, bolehkah tukar? Jawapan cikgu, boleh. Kerana nilainya sama. Nilai setara. Kita tidak mengubah nilai, hanya mengubah bentuknya sahaja. 3 per 3 sama dengan 1. Okey, jadi sekarang ini dah nampak dengan jelas dah. Kita boleh selesaikan soalan ini kerana penyebutnya sama. Jadi, kita salin semula. Ini pun salin semula ni. Salin semula. Walaupun rupa dia berubah, tetapi soalan ini hanya disalin semula. Di mana 3 ni, kan kita ada 3 per 3 tolak 2 per 3. Kita salin sekali sahaja untuk mengelakkan kekeliruan. Takut nanti kamu buat 3 tolak 3. Okey, selesaikan operasi di atas. Operasi di bahagian pengangka. Kita dapatlah jawapan 3 tambah 1 per 3. Kalau kamu sudah sampai ke bahagian ini, 3 tambah 1 per 3, kamu boleh abaikan simbol tambah. Terus tulis 3, 1 per 3. Kerana maksudnya tetap sama. 3, 1 per 3. Dan sila semak 1 per 3 ini. Semak di dalam magic box. Pastikan ini ialah bentuk yang termudah. Kalau masih bukan dalam bentuk yang termudah, kamu boleh permudahkanlah pecahan tersebut menggunakan magic box. Okey, jadi itu sahaja daripada cikgu. Tambah dan tolak ini lebih kurang sahaja sebenarnya. Syarat yang perlu dipenuhi, penyebut mesti sama. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.